Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya. Setelah sekian lama saya tidak update tentang otomotif, kali ini saya akan update tentang otomotif, terutama masalah parfum pada mobil, oke? Namun sebelum kita simak videonya, teman-teman subscribe, like, komen dulu ya, oke? Mantap. Jadi di video ini saya akan menerangkan bagaimana cara life hack atau mengakali atau memanipulasi lah ya wangian mobil yang berbentuk padat yang sudah lama dan tidak bau kembali menjadi bau dan sayang kalau dibuang. Nah, daripada kita beli parfum, contohnya seperti ini. Nah, ini sudah lama dan tinggal sedikit ya. Ini kalau digantung di kaca sini tidak wangi lagi. Namun saya akan berbagi tips di sini supaya ini menjadi bau maksimal lagi. Oke? Terkhususnya untuk orang atau pengguna mobil seperti saya, Ayla, terutama lagi tahun yang 2015. Tapi secara keseluruhan saya kira semua mobil sama, tinggal posisinya blower dan filter AC-nya di mana. Nah, itu yang teman-teman bisa tahu, bisa cari sendiri di jenis mobil teman-teman sendiri ya. Kalau saya ini kebetulan punya saya Ayla, jadi akan saya praktekkan di mobil Ayla. Oke, langsung aja cek. Yang perlu dipahami dan diketahui adalah teman-teman mencari posisi di mana letak blower daripada mobil kita masing-masing. Nah, dan dimana filter AC-nya, filter udara berada. Nah, akan saya tunjukkan seperti ini. Ini sering saya gunakan kalau ini sudah menipis, sudah kecil kayak gini dan tidak bau lagi, tidak harum, tidak wangi lagi. Daripada dibuang, masih ada sedikit, mari kita manfaatkan. Nah, caranya kalau di mobil Ayla kan blowernya di sini. Nah, disinilah filter AC. Nah, ini kita buka. Kita buka. Saya berharap teman-teman sudah ngerti sendiri ya cara buka, karena ini gampang sekali bukanya. Ini harus tangan dua seharusnya, lebih amannya saya megang kamera sendiri soalnya ini. Nah, itu letak daripada blowernya. Coba saya pakai ini ya, flash dulu bentar. Nah, ini saya sudah nyalakan flashnya. Di sana letak filter dan ini blowernya, ini letak filter AC-nya. Gimana? Nah, ini sebelumnya saya akan matikan mobil dulu karena ini mobilnya AC-nya nyala karena panas sekali. Sebentar akan saya off-kan dulu mobilnya ya. Bentar. Oke. Ini sudah off. Lalu kita buka aja filternya. Tutup filternya maksudnya, kita ambil. Nah, seperti ini filternya. Kita bersih-bersihkan dulu, nggak apa-apa kalau memang kotor. Bisa kita ketok-ketokin kayak gini ya teman-teman, tapi di luar ya, ini hanya saya nyontoin aja.
karena ini videonya video masang parfum bukan membersihkan filter, jadi ini saya singkat aja, seginilah, diginiin pokoknya, tapi di luar aja, jangan di dalam mobil ya. Nah ini terus parfum yang tadi, yang ini kita ambil, kita ambil potongannya kecil itu, yang sudah kecil daripada dibuang toh. Nah segini toh lur. Nah ini taruh sini lur, taruh sini, kemudian kita masukkan lagi, yang kita masukkan di sini. Kalau memang dirasa terlalu besar seperti ini bisa dipotong-potong. Bentar, saya potong-potong jadi dua. Terus masukkan lagi, lur. Masukkan lagi di sana. Nah. Biar mapan dulu dia. Oke, sudah pas tanda up-nya. Ini tanda up-nya ke atas, betul. Lalu kita tutup lagi dengan penutupnya. Nah, segini dulu. Lalu kita nyoba nyalakan mobilnya. Oke. Starter. Kemudian jangan lupa ini di blowernya, AC-nya nyalain. Nah, kalau sampean ada di dalam mobil ini, wanginya terasa banget, lur. Nah, ini tadi padahal kepingannya kecil banget, lur. Ini sudah masih ada sisa kepingannya yang saya nggak masukkan karena terlalu apa namanya, kalau dimasukkan semua penuh. Nah ini wangi banget ininya, harumnya, wanginya sudah nyebar, dan ini nyebarnya rata lur di seluruh ruangan mobil, tidak hanya di depan tok sampai belakang karena ikut semburan anginnya ini. Nah begitu lur ya, jadi sayang toh daripada ini dibuang masih tinggal segini, kalau digantungin juga udah nggak bau, solusinya seperti itu. Bagi mobil lainnya bisa dicari posisi tempat filternya di mana dipasangin seperti ini. Oke, ini khusus aja yang belum tahu. Bagi yang udah tahu bisa skip aja video ini. Nah, begitu teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa mempraktekannya, sedikit menghemat parfum seperti ini. Daripada kita habis terus beli parfum lagi dan agak boros, mendingan teman-teman mengakalinya dengan cara seperti ini. Betul, ini benar-benar wangi sekali, padahal ininya udah lama, udah sebulan lebih saya beli ini. Saya beli bulan Juni, 2 bulan lur, malah lur 2 bulan, 3 bulan, sekarang bulan September. Saya beli ini Juni, Juli, Agustus, September, 3 bulan saya beli, masih seperti ini. Ininya nggak hilang, tapi baunya hilang. Nah, kalau kita masukin ke sini nanti jadi bau lagi. Nah, oke, jadi begitu lur, tips dan trik mengakali parfum yang sudah tidak bau seperti ini. Daripada kita buang, mendingan kita akali dimasukkan ke dalam filter AC-nya atau di atas filter AC-nya. Ini saya nanti akan bau lagi. Oke? Silakan mencoba teman-teman. Ini tips dari saya dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share video ini sebanyak-banyaknya biar menjadi manfaat bagi banyak orang. Terima kasih, dan khusus yang sudah pernah mengerti atau tahu tips ini silahkan di skip aja. Oke, terima kasih teman-teman ya, jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih, mantap.